Sehingga seluruh anggota betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok rekan-rekan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan juga penegak hukum. Dan ini juga yang selalu menjadi pesan salah satu akhlak Rasulullah terkait dengan masalah kesederhanaan. Ini Pak Presiden juga sudah sampaikan, tinggalkan gaya-gaya yang tidak pas pada saat ini. Kehidupan hedonis. Kita lihat lingkungan kita, tentunya kita harus sadar bahwa kita semua harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga rekan-rekan kemudian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.